أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين Ruas TV rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya membersamai Anda dalam segmen Sejarah Legislasi Hukum Islam atau Tarikh Tasyri', di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas tentang Nash'atu al-Madhahib al-Fiqhiyah wa takawuniha, yaitu munculnya dan mazhab-mazhab fikih, ya, dan perkembangannya. Dan kita juga sudah menyebutkan bahwasanya mazhab fikih yang telah berdiri ada dua macam. Yang pertama ada mazhab al-madhahib al-baqiyah, ada mazhab yang tetap eksis ya sampai hari ini, yaitu empat mazhab. Ada mazhab Imam Abu Hanifah, ada mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.
Kemudian jenis yang kedua dari mazhab-mazhab yang telah ada, yaitu al-madhahib al-mundathirah, mazhab-mazhab yang telah punah. Dan ada beberapa mazhab yang kita sebutkan, sebenarnya sangat banyak. Dan kita telah menyebutkan ada 12 mazhab, ya, misalnya mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Lais bin Sa'd, kemudian mazhab Syarik, mazhab Sufyan ibn Uyainah, mazhab Ishaq bin Rahowiyah atau Rahawai, kemudian ada mazhab Abu Thawr, ada mazhab Daud Al-Zahiri, ada mazhab Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan ada mazhab Muhammad ibn Khuzaimah. Nah, ini mazhab-mazhab yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita akan mengangkat namadhij min fikhi ba'dil a'immah. Min fikhi ba'dil a'immati ashabil madhahib al-mundathirah. Yaitu contoh-contoh, ya, contoh-contoh daripada fikih sebagian imam-imam dari kalangan mazhab yang telah punah. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam menyebutkan apa yang menjadi sebab mazhab-mazhab yang empat itu bisa eksis sampai hari ini, sebelumnya kita akan angkat terlebih dahulu contoh daripada fikih-fikih daripada imam yang mazhabnya telah punah. Nah, jadi kita akan lihat sekarang contoh daripada fikih sebagian ulama yang mazhab mereka sudah punah, ya, yang pernah ada sebatas atau sekedar menjelaskan bahwasanya betapa tinggi, ya, derajat mereka dalam fikih, dan bahwasanya punahnya mazhab mereka itu bukan berarti mereka itu adalah orang yang derajatnya rendah. Tidak. Mereka adalah para imam, para ulama yang derajatnya tinggi. Dan adapun mazhabnya itu sampai punah dan tidak eksis sampai hari ini, itu disebabkan karena faktor-faktor yang lain. Baik, kita ambil salah satu di antara contohnya adalah mazhab atau imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Salah seorang imam mujtahid yang hidup di tahun 157 Hijriah. Imamu ahli Syam fi asrihi wa faqihiha bila munaza'. Ya, bahwasanya beliau ini adalah seorang imam dari penduduk Syam yang ada di Syam, ya, di mana beliau juga adalah ahli fikih yang tidak diragukan lagi, ya, artinya tidak diperdebatkan lagi bahwa beliau ini adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang fikih, dan beliau punya fatwa-fatwa, ya, dan fatwa-fatwanya juga sangat banyak sehingga saat itu, ya, diamalkan oleh orang-orang dan menjadi mazhab yang terkenal di Syam. Wa huwa min kibari tabi'it tabi'in wa immatihim al-bari'in. Ya. Kalau kita lihat tahun wafatnya beliau 157 Hijriah. Artinya beliau itu di pertengahan abad kedua. Ya, pertengahan abad kedua yang merupakan ulama tabi' tabi'in yang merupakan ulama di kalangan mereka, ya, tabi'in yang merupakan ulama di kalangan mereka. Asna alaihi al-a'immah, beliau banyak dipuji oleh para imam-imam. Di antaranya kita ambil misalnya pujian daripada salah satu imam mazhab juga, imam mazhab yang eksis sampai sekarang, yaitu Imam Malik. Apa kata Imam Malik tentang Imam Al-Auza'i ini? Beliau mengatakan kana al-Auza'i imaman yuqtada bihi. Adalah dahulu, ya, Imam Auza'i itu adalah seorang imam yang yuqtada bihi, artinya diikuti. Diikuti pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya, ya.
pemikirannya, akidahnya. Nah ini Al-Imam Al-Auza'i. Begitu juga pujian daripada Sufyan ibn Uyainah. Ya, Sufyan ibn Uyainah. Apa kata beliau? Al-Auza'i imamu ahli zamanihi. Auza'i itu adalah seorang imam di zamannya. Ya, jadi beliau ini bukan ulama biasa ya. Beliau adalah seorang imam, beliau seorang mujtahid yang layak ya, kemudian memiliki murid-murid yang pada saat itu sempat menyebarkan pendapat-pendapatnya dan diamalkan oleh orang banyak. Hanya saja ya, beberapa faktor sehingga mazhabnya punah di waktu tertentu. Wa qad kana rahimahullah wasi'u al-fiqh. Jadi beliau ini adalah orang yang pengetahuan fikihnya sangat luas ya. Wa min syawahidi si'ati fiqhihi ma ruya annahu afta fi 70,000 masalah. Ya. Jadi salah satu contoh atau bukti bahwasanya beliau itu pemahaman fikihnya sangat luas adalah sebagaimana diriwayatkan ya, di dalam Tarikh Dimasyq karya Ibnu As-Sakir, itu disebutkan bahwa beliau ini afta fi 70 masalah, ya 70,000 masalah. Jadi beliau itu berfatwa dan jumlah fatwanya atau permasalahan yang beliau fatwakan itu 70,000 masalah. Ya, 70,000 masalah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini sebenarnya banyak fatwa-fatwanya dan layak, layak kalau beliau menjadi seorang imam mazhab di zamannya. Nah, kita angkat salah satu contoh, wa min namadhiji fiqhihi rahimahullah. Di antara contoh fikih beliau rahimahullah taala, annahu su'ila an rajulin. Annahu su'ila an rajulin ma'ahu minal ma'. Ya. Jadi beliau pernah ditanya tentang seorang, ada seorang laki-laki yang memiliki air. Ya, artinya air ini adalah air yang dia gunakan untuk berwudu. Ya. Wa ma'ahu abuhu, dan laki-laki ini juga dia punya seorang ayah. Ya. Artinya bagaimana status air itu? Apakah boleh ayah itu kemudian mengambil air itu dan menggunakannya berwudu? Ya. Ataukah menggunakannya dalam pemanfaatan yang lain? Sedangkan air ini adalah milik laki-laki tadi yang dia pakai untuk berwudu, ya, persiapan untuk sholat. Nah, apakah ayahnya itu boleh mengambil airnya itu, ya, untuk dipakai juga untuk berwudu atau pemanfaatan yang lainnya? Nah, ketika beliau ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban daripada Al-Imam Al-Auza'i? Beliau mengatakan, ya tawaddo, ya, silakan dia pakai untuk berwudu. Ya, maluhu, itu adalah hartanya. Itu adalah hartanya. Artinya Al-Imam Al-Auza'i memandang bahwa apa yang dimiliki oleh laki-laki tadi berupa air adalah juga milik daripada ayah tersebut. Ya. Yushiru bidzalika ila qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Jadi jawaban daripada Al-Imam Al-Auza'i tadi sebetulnya itu berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi anta wa maluka li abika, bahwasanya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Ya, dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Artinya ketika seorang itu memiliki harta, ya, maka kemudian dia memiliki seorang ayah, maka ayahnya itu juga berhak ya, atas harta tersebut. Kenapa? Karena anak itu ada ya, karena ayahnya.
sehingga anak itu milik ayahnya dan harta milik anak itu adalah milik ayahnya. Nah, sehingga dalam hal seperti ini, misalnya tadi punya air untuk persiapan wudu, nah, boleh si ayah tadi untuk menggunakan air itu untuk berwudu. Kenapa? Karena dia adalah harta anaknya yang juga adalah harta dirinya. Nah, ini jawaban diantara fikih, ya, diantara fikih daripada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Baik, contoh yang kedua kita angkat dari para imam yang mazhabnya sudah punah adalah Abu Abdullah Sufyan ibn Thawri rahimahullahu ta'ala, yang meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau adalah al-muhaddithul imam al-mujtahid. Beliau adalah seorang ahli hadis. Beliau adalah seorang imam. Beliau juga adalah seorang mujtahid. Ya. Sayyidu ahli al-kufati wa alimiha. Beliau adalah seorang pimpinan, ya, ahli Kufah, dan beliau juga adalah ulamanya di sana. Asna alaihi a'immatu asrihi, ya, para ulama, para imam sezaman beliau itu banyak memuji beliau, pujian terhadap beliau. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, la na'lamu ala wajhil ardi a'lam min Sufyan. Kami tidak mengetahui ada orang yang lebih pintar di muka bumi ini, ya, dibanding Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kemudian Sufyan yang lain, ya, Sufyan ibn Uyainah mengatakan terhadap tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, ma ra'aitu a'lam bil halal wal haram min Sufyan Ats-Tsauri. Saya tidak mengetahui ada orang yang paling paham, ya, yang paling mengetahui tentang halal dan haram itu melebihi Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini pengakuan-pengakuan ulama di zaman beliau tentang Sufyan Ats-Tsauri ini. Nah. Wa qad kana li Sufyan rahimahullah ba'un kabirun fil fiqh. Beliau ini punya peran yang sangat besar di dalam fikih. Wa kana fi ijtihadihi yamilu li tariqati ahli al-Kufah. Ya, karena beliau ini adalah seorang ahli Kufah, ya, yang kita sudah jelaskan, ya, bahwasanya ahli Kufah itu awalnya kan mereka adalah basis daripada madrasah ahli ra'yi, yang artinya lebih banyak, ya, porsi ijtihadnya, lebih banyak porsi nalarnya dalam memutuskan hukum-hukum fikih. Maka begitu juga dengan Sufyan Ats-Tsauri ini, ya. Jadi beliau itu lebih condong kepada metodenya ahli Kufah, ya, yaitu ahli ra'yi. Di antara contoh daripada fikih beliau, annahu rahimahullah kana yara adam wujubi an-niyyah fil wudu. Ya, beliau itu berpendapat bahwasanya tidak wajib niat ketika wudu. Ya, tidak wajib niat ketika wudu. Kenapa? Li'anna niyata lam tarid fi ayati al-wudu. Ya, karena niat tidak disebutkan dalam ayat wudu, ya. Dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, ya, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak sholat, maka faghsilu wujuhakum. Di sini disebutkan mencuci muka, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku, wamsahu birusukum, kemudian mencuci kepala atau membasuh kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan mencuci kaki sampai mata kaki. Ini hanya empat disebutkan, ya, dan tidak disebutkan niat dalam ayat ini. Nah, oleh sebab itu beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan bahwa wudu tidak wajib di dalam niat tidak wajib di dalam wudu. Ya, kata beliau, walau kanat syartan fil wudu'i la dzakaraha Allahu subhanahu fi hadhihi al-ayah. Sekiranya memang dia adalah kewajiban, maka dia akan disebutkan di dalam ayat ini. Nah, itu
dalil daripada Sufyan Ats-Tsauri, ya, atau analisa dari beliau terhadap dalil atau ayat ini. Berbeda dengan misalnya Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Syafi'i itu tetap menganggap bahwasanya niat itu adalah rukun dalam wudu. Rukun dalam wudu. Dan memang walaupun tidak disebutkan dalam ayat ini, namun disebutkan dalam banyak hadis, ya, di antaranya hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan itu ditentukan oleh niatnya. Ya. Sehingga ya, Al-Imam Syafi'i, bahkan begitu juga dengan Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad, itu mengatakan bahwasanya niat itu adalah perkara yang wajib di dalam wudu, adalah rukun. Ya. Dan nampaknya Sufyan Ats-Tsauri di sini memang sama, ya, seperti Imam Abu Hanifah yang juga berada di Kufah, dan beliau juga berpendapat bahwasanya niat ini tidak wajib di dalam wudu. Ya. Hal ini tentunya tidak mengherankan karena memang mereka berada di tempat yang sama, yaitu ahli Kufah. Baik. Berikutnya ada Imam Abdul Haris Al-Laits bin Sa'ad Al-Fahmi rahimahullahu taala yang meninggal tahun 175 Hijriah. Beliau adalah imamu ahli asrihi fi Misr fiqhan wa hadisan. Jadi beliau adalah seorang ahli ilmu, ya. Beliau adalah seorang ulama di Mesir di zamannya, ya, baik dalam bidang fikih dan bidang hadis. Wal muqaddam fil fatwa fiha. Bahkan beliau ini adalah sosok ulama yang lebih diutamakan dalam masalah fatwa. Ya, untuk masalah fatwa beliau ini lebih diutamakan di sana, di Mesir. Asna alaihi al-a'immah, yang banyak dipuji oleh para ulama. Wa min dzalika ma qalahu al-Imam Syafi'i fi. Ya, di antaranya adalah pujian al-Imam Syafi'i terhadap Imam Lais ini. Beliau mengatakan ma fatani ahadun, ya, asiftu alaihi ma asiftu ala Lais. Saya tidak pernah kehilangan seorang ulama yang saya sangat sesali, ya, dibandingkan kehilangan Lais bin Sa'ad ini. Kata beliau, wal Lais afqahu min Malik. Lais ini lebih faqih, lebih ahli dalam fikih dibandingkan Imam Malik. Ini komentar dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i tentunya belajar dari Imam Malik. Nah, ketika beliau mendapati Lais bin Sa'ad, beliau bisa membandingkan keduanya. Oleh sebab itu, beliau menilai bahwasanya sebetulnya Lais bin Sa'ad ini dari segi fikihnya itu lebih unggul dibandingkan Imam Malik. Ya, karena memang Imam Malik beliau ahli dalam bidang hadis. Tapi Lais bin Sa'ad ini selain ahli dalam bidang hadis, beliau juga ahli dalam bidang fikih. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Lais ini punya kelebihan, punya keunggulan daripada Imam Malik. Illa anna ashabahu lam yakumu bihi. Ya, kekurangannya adalah, kata Imam Syafi'i, hanya saja murid-muridnya itu tidak melestarikan mazhabnya. Ya, sehingga mazhabnya pun punah dan tidak diteruskan sampai hari ini. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Wahab, ya. Ma ra'aitu ahadan qat afqahu min al-Lais. Saya tidak pernah melihat seorang sosok ulama yang lebih ahli dalam fikih dibandingkan al-Lais. Ini, ya, perkataan Ibn Wahab. Ya, mungkin pemirsa ada yang mengatakan, kenapa sampai pernyataan para ulama bahwasanya tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling pandai, tidak ada yang paling faqih dan seterusnya, semuanya kok sama, semuanya kok mengatakan hal yang sama, ya, terhadap imam-imam yang mereka lihat. Kita katakan, ya, mereka ini berkomentar berdasarkan apa yang mereka lihat saja, ya. Tadi misalnya al-Imam Ibnul Mubarak, ya, itu memuji Sufyan Ats-Tsauri, ya, karena beliau mendapatkan, ya, Sufyan Ats-Tsauri
sehingga tidak sempat membandingkan dengan ulama-ulama yang lain. Begitu juga dengan Ibnu Wahab ini. Ibnu Wahab yang beliau dapatkan adalah Laits bin Sa'ad Al-Fahmi, karena apalagi tempatnya berbeda ya. Kalau tadi berada di Kufah, nah sekarang ini berada di Mesir. Ini jauh. Wa qad kana Laits muntaha fikhi sahabah wa tabi'in radhiyallahu taala anhum fi Misr. Bahwasanya Laits ini adalah beliau adalah representasi daripada fikih sahabat dan tabi'in. Beliaulah, kalau artinya kalau mau melihat rujukan fikihnya generasi sahabat dan tabi'in ya, maka lihatlah Laits bin Sa'ad di Mesir. Ya, jadi artinya sahabat-sahabat yang pernah tinggal di Mesir, tabi'in yang pernah tinggal di Mesir, maka Laits bin Sa'ad inilah yang paling ahli fikih mereka. Karena beliau memang adalah seorang ulama di zaman atba' at-tabi'in. Dan kita sering ulangi bahwasanya atba' at-tabi'in, generasi tabi'u tabi'in itu lebih paham fikihnya tabi'in sebelumnya dan lebih paham juga fikihnya para sahabat. Wa min namadhiji fikihi rahimahullahu annahu qala fi bai'i juludil maitah. Ya, jadi salah satu contoh fikihnya yang kita angkat di sini adalah berkaitan dengan penjualan kulit hewan yang sudah menjadi bangkai. Ya. Itu gimana? Apa pendapat beliau? La ba'sa an yuba ya. Minad dibagin ya. Au dabbagin idza buyinat annaha maitah. Ya. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adina fil intifa'i biha. Nah ini. Jadi pendapat beliau nampaknya ada perbedaan dengan pendapat ulama secara umum ya. Karena pendapat ulama secara umum ya mengatakan bahwasanya benda yang najis ya, bangkai ya, karena di sini kan sudah disebutkan bangkai maitah. Berarti dia adalah najis ya. Sedangkan najis tidak boleh dijual. Nah, beda dengan beliau, beliau memandang walaupun dia adalah najis ya, sudah jadi bangkai, nah, kata beliau la ba'sa an yuba ya, boleh untuk dijual idza buyinat annaha maitah ya, setelah dijelaskan bahwasanya ini adalah bangkai, ini adalah kulit dari bangkai ya, itu pendapat beliau. Nah, pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Awsat. Dan apa alasannya? Ya, alasannya berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzina fil intifa'i biha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membolehkan, mengizinkan memanfaatkannya. Nah ini dalil daripada Imam Laits sehingga berpendapat bahwa boleh menjual kulit yang sudah menjadi kulit daripada hewan yang sudah yang bangkai. Ya. Sebelumnya saya jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang tidak disembelih dengan atau secara syar'i. Ya. Jadi hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Nah, entah disembelih tidak secara syar'i atau memang tidak disembelih ya, mati begitu saja, maka itu adalah bangkai yang merupakan najis. Baik, kita pindah sekarang kepada Sulaiman Daud ibn Ali al-Asbahani al-Zahiri atau Daud al-Zahiri rahimahullahu ta'ala, yang meninggal tahun 270 Hijriah. Ya, berarti ini sekarang sudah pindah ke abad yang ketiga ya, di akhir abad ketiga. Beliau adalah al-imamul mujtahid, seorang imam mujtahid, wa alimu Baghdad fi asrihi. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Baghdad di zamannya. Kana awwalu amrihi mayyalan li madhhabi asy-Syafi'i. Jadi sebetulnya Daud al-Zahiri ini, beliau ini awalnya sebetulnya seorang yang bermazhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Thumma
ikhtatta li nafsihi manhajan amila fihi bi wawahirin nususi wa ijma'is sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian setelah itu beliau kemudian menggariskan sendiri metode beliau bagaimana mengamalkan zahir an-nusus, apa yang nampak dari nas itu ya. Jadi tekstual ya, jadi pemahaman beliau itu adalah pemahaman tekstual ketika memahami nas-nas baik itu Al-Qur'an atau sunnah. Wa ijma'us sahabah, dan begitu juga ijma' sahabat. Duna ma'ada dalik, tapi selain itu tidak. Jadi metode beliau hanya Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Ya. Famana amina lihtijaji bil qiyasi wa ghairihi minal adillah, dan beliau tidak memandang ya adanya hujjah-hujjah, dalil-dalil yang lain selain daripada tiga tadi, termasuk kias analogi dan dalil-dalil yang lain itu beliau tidak pakai ya. Jadi sangat berbeda dengan empat mazhab, kias analogi itu masih dalil yang disepakati ya, boleh memakai kias dengan syarat-syaratnya dan aturannya. Tapi beda dengan Daud al-Zahiri ya. Jadi di dalam mazhab Zahiri, mazhab tekstual, itu memang tidak memakai namanya analogi ya. Oleh sebab itu pendapat mereka juga dipertimbangkan oleh para ulama, apakah pendapat mereka ini diterima atau tidak ya. Wa min namadij fiqhihi rahimahullahu allati khalafa fiha jamaahiri ahli al-ilm, di antara bentuk atau contoh fikihnya yang menyelisihi jumhur atau mayoritas ulama adalah annahu kana yara jawaz mashil mushafi lil haidhi wal junub ya. Di antara pendapatnya menyelisihi mayoritas ulama adalah bolehnya menyentuh mushaf bagi wanita haid dan orang yang junub ya. Ini disebutkan dalam Al-Muhalla bil Athar karya Ibnu Hazm. Nah. Dan ini berbeda dengan empat mazhab haram. Wanita haid, begitu juga dengan wanita yang junub itu menyentuh mushaf. Ya, begitu juga dengan membacanya. Apa dalil beliau muhtajjan bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba fi kitabihi ayatan ila Qaisar. Ya. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan ya suratnya, yang di mana dalam surat itu ada beberapa ayat yang ditujukan kepada raja-raja, para kaisar ya. Fa in jaza masuhu lil kafiri ya. Maka di sini pendalilannya ya. Beliau berdalilkan bahwasanya kalau orang kafir non-muslim itu boleh menyentuhnya, maka falhaid wal junub al muslimin falhaid wal junub al muslimaini min babil aula, maka wanita yang haid atau orang yang junub yang sama-sama muslim itu lebih layak untuk boleh menyentuhnya. Nah itu cara pendalilan daripada Daud al-Zahiri ya, memahami nas yaitu secara tekstual seperti itu ya. Baik, kemudian yang terakhir di sini adalah Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu taala yang meninggal tahun 310 Hijriah. Kita masuk sekarang awal abad keempat. Beliau siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah salah seorang Syekhul Mufassirin, ahli tafsir ya. Makanya ada tafsir yang terkenal adalah tafsir At-Tabari. Ya, beliau adalah salah seorang ulama besar dalam ilmu hadis ya. Bahkan beliau adalah seorang mujtahid juga. Mendapat banyak pujian para ulama, di antaranya apa yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah, ma'a'lamu ala adimil ardi a'lam min Muhammad bin Jarir. Saya tidak pernah melihat orang di permukaan bumi ini yang lebih tinggi keilmuannya dibandingkan Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nah, di antara contoh fikihnya beliau adalah annahu kana yara jawaz qira'atal junub lil Qur'an, bahwa beliau membolehkan ya
beliau membolehkan seorang yang junub itu membaca Al-Quran. Ya, kalau tadi menyentuh mushaf Daud At-Tahiri, nah kalau sekarang adalah membaca Quran, orang yang junub. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah di setiap keadaannya, ya. Di setiap keadaannya. Dan beliau memahami bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bentuk zikir, membaca Al-Qur'an itu adalah bentuk zikir. Kalau begitu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir di setiap waktu, di antaranya adalah membaca Quran. Kalau begitu, orang junub juga boleh membaca Al-Qur'an. Tapi ini salah satu pendapat yang sebetulnya kalau kita melihat empat mazhab tidak berpendapat seperti itu, bahkan empat mazhab melarang ya wanita itu membaca Al-Qur'an, afan, orang yang junub itu membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang ini pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan asbabu baqai al-madahib al-fiqhiyatil arba'ah duna ghairiha, sebab-sebab kenapa empat mazhab, hanya empat mazhab yang konsisten, empat mazhab yang eksis sampai hari ini, dan mazhab-mazhab yang lain yang kita sebutkan tadi kenapa sampai punah. Inilah yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, alhamdulillah, insyaallah Ustaz yang tadi sampaikan sudah ada 3 pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Baik, langsung saja bacakan pertanyaan pertama, afwan Ustaz, apakah boleh jika seseorang memilih pendapat berdasarkan derajat sahihnya suatu hadis tanpa mempertimbangkan mazhab, Ustaz? Iya. Bolehkah seseorang itu mengamalkan suatu amalan berdasarkan pemahamannya terhadap hadis tanpa mempertimbangkan pendapat ulama mazhab? Iya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyimpulkan hukum ya yang ada di dalam nas, baik itu Al-Qur'an, baik itu sunnah, menyimpulkan hukum itu adalah suatu keterampilan, dan keterampilan ini harus ya berdasarkan kompetensi, harus berdasarkan berangkat dari orang yang memiliki kredibel ya, sebagaimana keahlian-keahlian yang lain ya. Saya kira kita semua memahami bagaimana bidang-bidang misalnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang kedokteran ya. Saya angkat contoh misalnya kedokteran ya. Seorang dokter ya, misalnya yang menangani seorang yang sakit ya, orang yang sakit. Apakah semua orang kemudian ahli dalam bidang itu? Tentunya tidak. Ya, yang ahli dalam bidang itu adalah memang seorang dokter yang mempelajari seluk-beluk daripada organ tubuh, penyakit, ya, kemudian juga mempelajari tentang obat, ya, sehingga bisa menentukan mana obat yang paling cocok untuk diri. Ya, belum lagi berbicara tentang orang yang misalnya menangani operasi, ya, masalah bedah membedah. Nah, apakah misalnya ketika seorang itu bukan ahli dalam, sama sekali tidak ada keahlian dalam bedah membedah, ya, tidak ada keahlian dalam kedokteran, dunia kedokteran. Dia adalah seorang, anggaplah dia adalah seorang ahli dalam mesin, ahli dalam mesin. Kemudian ada orang yang misalnya kecelakaan, ya. Apakah boleh dia dengan peralatan mesin-mesinnya kemudian menangani orang yang mau dioperasi tadi, ya, dengan mengatakan misalnya saya misalnya cukup membeli buku di toko buku, ya, buku tentang kedokteran yang tebalnya mungkin 1000 halaman, kemudian dia baca sendiri, dan sekarang dengan hasil bacaannya itu dia membelah atau membedah
seseorang yang butuh dioperasi tadi, maka tentu ya tidak ada yang membolehkan ahli mesin tersebut untuk melakukan praktek operasi tadi. Ya, kenapa? Karena walaupun dia sudah membaca buku yang mungkin 1000 halaman, yang tebalnya 1000 halaman, ya buku kedokteran, tapi itu tidak cukup ya untuk membolehkan dia melakukan praktek operasi ya terhadap seorang pasien. Kenapa? Karena profesi, namanya profesi itu adalah benar-benar ditekuni, ya. Sehingga ahli mesin tadi memang ahli ya dalam bidangnya, ya. Dia ahli dalam bidangnya menangani mesin, begitu juga dengan dokter. Dokter ahli dalam bidangnya menangani pasien, ya, menentukan racikan obat dan seterusnya. Nah, tentunya ahli mesin tadi tidak bisa menangani pasien, begitu juga dengan seorang dokter tadi tidak bisa menangani mesin yang rusak, ya, jika bukan ahlinya. Ya. Maka seperti itulah. Ya, namanya profesi itu adalah profesi itu dianggap sukses ketika ya ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam bidangnya. Maka seperti itu juga dengan urusan agama ini. Urusan agama ini menentukan hukum, beristinbat, berijtihad, ya, itu harus berangkat dari orang-orang yang memenuhi syarat-syarat dalam berijtihad. Dan sangat banyak syarat-syarat berijtihad itu sehingga seorang itu dikatakan seorang mujtahid, ya. Banyak perangkat yang harus dia miliki, kemudian bisa menyimpulkan hukum baik daripada Al-Qur'an ataupun sunnah. Nah itu, bagi seorang yang ingin menentukan hukum dari dalil, ya, baik itu Al-Quran atau sunnah. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya seorang yang awam, yang tidak memiliki latar belakang, itu tidak bisa lepas dari tuntunan atau penjelasan daripada para ulama terhadap dalil. Ya, sebab dalil itu banyak. Ada dalil yang kalau kita sendiri yang membacanya mungkin kita akan menganggap itu adalah dalil yang kontradiksi. Nah, dalil-dalil yang kontradiksi ini gimana? Apakah kemudian kita amalkan kedua-duanya, ataukah satu saja yang diamalkan, atau bagaimana cara penanganannya? Nah, maka disinilah keterampilan para ulama. Ya, merekalah yang bisa memahami dalil itu. Ya. Karena dalil itu ada yang global, ya, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang nasih, ada yang mansuh, ada yang mutlak, ada yang muqayyad dan seterusnya. Ya, dalil itu harus dikumpulkan dalam satu permasalahan, banyak dalil yang harus dikumpulkan kemudian disimpulkan dengan perangkat-perangkat seorang mujtahid. Maka kita tidak bisa mengamalkan suatu hukum tertentu, ya, yang merupakan hasil pemahaman kita sendiri dari dalil. Namun kita harus kembali kepada pemahaman daripada para ulama yang sudah mencapai pada derajat mujtahid. Pemirsa sekalian yang bertanya misalnya kepada saya, ya, saya tidak akan jawab dengan pendapat saya pribadi. Kecuali saya mengetahui misalnya di sana ada pendapat daripada ulama yang sampai pada derajat mujtahid, maka saya pahami pertanyaan pemirsa sekalian dan saya kaitkan dengan apa yang saya pahami dari pendapat-pendapat para imam mujtahid, maka ya saya pertemukan dan menjadi jadi ibaratnya saya ini hanya menghubungkan ya antara pemirsa dengan para ulama dan bukan hasil daripada ijtihad saya pribadi. Kenapa? Karena saya sangat memahami, saya sangat sadar bahwasanya saya belum sampai pada derajat mujtahid. Saya adalah seorang muqallid yang sama dengan pemirsa sekalian, hanya saja saya mempelajari ya pendapat-pendapat ulama yang sudah sampai pada derajat mujtahid. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah tertolak jika seseorang memahami fikih di luar dari pendapat 4 mazhab, Ustaz? Iya. Jadi kembali kepada masalah apakah pendapat di luar 4 mazhab itu adalah pendapat yang mu'tabar atau tidak.
apakah pendapat-pendapat di luar empat mazhab itu adalah pendapat yang bisa diamalkan atau tidak? Sebetulnya di sini ada khilaf ya, dan khilaf dalam masalah ini sebetulnya kalau kita melihat pendapat ulama-ulama usul fikih tidak sedikit juga di antara ulama usul fikih yang mengatakan bahwasanya telah merupakan kesepakatan ya, ijma ulama bahwasanya tidak ada al-haq itu ya la yakhruju an madzahibil arba'ah. Jadi kebenaran itu tidak keluar dari empat mazhab. Jadi ibaratnya empat mazhab ini adalah satu kesatuan ya, satu lingkaran kebenaran. Ya, di mana kebenaran itu tidak keluar dari lingkaran itu. Ya. Jadi kebenaran itu bisa saja ada pada mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan tidak keluar dari empat mazhab itu. Dan ini pendapat adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali itu menulis satu kitab membantah ya, yang menyatakan bahwasanya ada kebenaran di luar empat mazhab. Judul kitabnya adalah Ar-Raddu 'ala man ittaba'a ghayra madzahibil arba'ah. Bantahan terhadap yang mengikuti di luar empat mazhab. Itu tulisan beliau. Tapi sebagian ulama ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu memandang bahwa apa yang ada dalam empat mazhab itu hanya keumuman syariat saja. Keumuman syariat. Artinya standar al-haq, standar kebenaran menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu lebih luas ya daripada empat mazhab. Artinya empat mazhab itu adalah standar kebenaran dan lebih daripada empat mazhab. Artinya masih ada al-haq di luar daripada empat mazhab. Jadi kalau kita gambarkan ya, standar kebenaran tadi menurut mayoritas ulama ya, ada satu lingkaran, kemudian kita datangkan dengan pendapat Ibnu Taimiyah, bandingkan dengan pendapat Ibnu Taimiyah, ternyata menurut pendapat Ibnu Taimiyah lingkarannya lebih besar lagi daripada lingkaran yang ditentukan oleh mayoritas ulama. Ya. Jadi lingkaran mayoritas ulama itu yaitu empat mazhab itu adalah al-haq yang sudah disepakati. Kemudian datang Ibnu Taimiyah dan mengatakan standarnya dengan standar yang lebih luas lagi sehingga lingkarannya menjadi lebih besar, dan di dalam lingkaran lebih besar itu ada tadi lingkaran kecil, yang lingkaran kecil itulah empat mazhab, kemudian ada lingkaran besar yang di luar empat mazhab. Jadi empat mazhab ini sebetulnya itu sudah disepakati. Ya, sudah disepakati. Baik mayoritas ulama atau Ibnu Taimiyah, ya. Sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri memiliki standar yang lebih luas, artinya di luar empat mazhab ini masih diperselisihkan. Misalnya tadi pendapatnya Abu Daud Al-Zahiri atau pendapatnya ulama Zahiriyah itu masih diperselisihkan apakah dia adalah pendapat yang mu'tabar atau tidak. Ya. Di antara ulama mengatakan pendapat Zahiriyah itu adalah pendapat yang tidak mu'tabar, dan ini pendapat mayoritas. Ada juga mengatakan dia adalah pendapat yang mu'tabar secara mutlak, dan ada juga mengatakan dirinci. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah kita lihat permasalahan yang diperdebatkan itu. Kalau permasalahan yang diperdebatkan itu adalah permasalahan yang dibangun dari dalil kias, analogi, maka pendapat Zahiriyah ya, pemahaman tekstual itu tidak dipakai. Kenapa? Karena dalilnya adalah kias, dan Zahiriyah, mazhab Zahiriyah tidak berdalilkan dengan dalil kias. Sedangkan kalau misalnya permasalahan itu yang diperdebatkan itu bukan menggunakan dalil kias, maka kalau begitu pendapatnya masih dipertimbangkan. Itu diantara pendapat ulama tentang masalah ini. Jadi ada tiga pendapat, apakah pendapat Zahiriyah itu masih adalah pendapat yang mu'tabar atau tidak. Ala kulli hal, saya pribadi memandang bahwasanya untuk kehati-hatian ya, untuk kehati-hatian maka hendaknya seseorang itu fokus pada empat mazhab
ya, karena empat mazhab ini sudah permasalahan yang disepakati oleh para ulama, tidak ada lagi perbedaan pendapat di dalamnya, ya. Namun jika ada yang misalnya memilih sebagian pendapat di luar empat mazhab, maka saya pribadi tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan. Namun yang saya sampaikan kepada umat itu tidak, secara umum tidak keluar dari empat mazhab, ya. Itu saya pribadi, ya, saya tidak mengajak umat untuk memilih pendapat di luar empat mazhab. Kenapa? Apa menjadi alasan? Di antara alasannya adalah karena ketika masalah ini dibuka, ya, secara lebar di tengah-tengah masyarakat, maka inilah yang bisa menjadikan atau bisa menjadi celah, ya, bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit sehingga memahami syariat ini dengan bebas sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Ya, datang orang-orang liberal, datang orang-orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman sini sehingga datang dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh. Ya. Jadi jangan heran kalau kita misalnya mendapati ada orang-orang yang berpendapat nyeleneh di dalam ketika menjelaskan tentang Islam. Kenapa? Karena dia berangkat dari pemahamannya sendiri yang tidak berdasarkan pemahaman ulama mujtahid yang telah memenuhi kapasitasnya, telah memenuhi syarat-syarat berijtihad, ya. Maka untuk menutup celah ini, ya, kita batasi umat ini dengan empat mazhab, ya, dengan empat mazhab, baik itu Hanafi, baik itu Maliki, baik itu Syafi'i atau Hambali. Apalagi dalam masalah ini tidak sedikit dari kalangan para ulama, dari kalangan usuliyin yang mengatakan bahwasanya, ya, perkara ini adalah ijma, ya, perkara ini adalah ijma, kesepakatan, dan kita ketahui sendiri bahwa ijma itu adalah dalil yang juga disepakati oleh para ulama. Ya, jadi itu pandangan pribadi saya tentang masalah ini. Ya. Baik, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir. Baik. Ustaz, apakah mazhab bisa berkembang atau mengalami perubahan, Ustaz? Tentu mazhab ini terus mengalami perkembangan, dan kita akan jelaskan dari empat mazhab yang sudah eksis sampai saat ini. Kita akan bahas mulai dari bagaimana awal mazhab itu muncul, ya, siapa-siapa saja imamnya, kemudian murid daripada imam itu, kemudian fase daripada setiap mazhab itu sampai hari ini, dan kita akan lihat di situ ternyata mazhab ini juga mengalami perkembangan, perubahan, ya, pemurnian, ya. Bahkan mazhab ini adalah kalau kita melihat dia adalah tarjih dan tajdid, ya, karena belakangan ini kan dibenturkan, ya, antara mazhab itu dengan tarjih atau tajdid, ya. Ada yang datang dengan mengatakan bahwa kita harus mentarjih, ya, kita harus mentajdid. Maka sebetulnya kalau kita lihat sejarah mazhab ini adalah harakatu tarjih wa harakatu at-tajdid, ya. Dan ini harus diungkap, ya. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang memanfaatkan slogan tarjih dan tajdid, tapi sebetulnya ingin memporak-porandakan apa yang telah dipahami oleh apa yang telah ditetapkan oleh para ulama, dan mereka hanya memiliki kepentingan-kepentingan di belakang slogan daripada tarjih dan tajdid. Ya, maka jangan heran sampai orientalis-orientalis pun itu berslogan, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja mereka punya misi, yaitu dengan pemahaman mereka pribadi, belum lagi didukung dengan slogan tarjih wa tajdid, ya, pembaharuan dan seterusnya. Sebetulnya kita tidak menutup, ya, pintu daripada tarjih dan tajdid itu, tidak. Pembaharuan itu terus terjadi. Kenapa? Karena kita punya dinamika kehidupan itu terus, ya, mengalami perkembangan,
banyak permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi yang membutuhkan penyelesaian-penyelesaian. Maka disitulah, ya, disitulah kita punya ruang untuk menterjih, untuk mentajdid, ya, dan mazhab juga terus melakukan hal itu. Dan jangan dipahami bahwasanya mazhab ini adalah taklid, ya, dari awal sampai akhir, tidak. Tapi di dalam mazhab itu juga adalah tarjih, ada tajdid, tapi tarjih dan tajdid oleh siapa? Oleh orang yang benar-benar sampai pada derajat mujtahid. Taklidnya hanya sebatas sebagai orang mukallid, sedangkan mujtahidnya terus mengalami atau mau melakukan proses tarjih dan tajdid. Berbeda dengan orang yang sebatas mengkampanyekan tarjih dan tajdid, tapi ternyata kapasitas dirinya belum sampai pada derajat mujtahid, sehingga datang dengan tarjih dan tajdid yang prematur dan mungkin nyeleneh di tengah masyarakat. Ya, sekira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت على